Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Welcome back to channel Penjelajah Nusantara Indonesia. Jadi siang hari ini jam 2 siang tepatnya, saya lagi berada di Jalan Iskandar ya, yang dimana tepat di depan Siptalet ada Indomaret dan Alfamart. Dan sekarang saya nggak fokus ke sana, yang dimana siang hari ini saya mau menuju ke gedung bagian belakang yang kemarin sempat viral ya. Saya membuat video konten di TikTok yang menonton mencapai kurang lebih sekitar 200 ribu penonton. Nah, jadi untuk parkirannya tuh sangat luas sekali di sini. Ini untuk kendaraan roda 4 parkirnya. Ini buat teman-teman jangan lupa di subscribe Penjelajah Nusantara Indonesia. Oke, kita lanjut ke gedung bagian belakang. Jadi di sini itu ada dua lantai ya. Kalau kita lihat di bagian kiri ini tuh masih kosong sekali. Dan di bagian atas ada beberapa tempat wahana anak, permainan anak, serta ada beberapa kantor. Nah, sebetulnya di sini tuh tidak diperkenalkan untuk parkir ya, tapi ini untuk pekerja proyek. Nah, jadi tempatnya tuh seperti ini. Ini kemarin ada pembukaannya, cuman kita lihat dan tempatnya kayak gini. Lumayan sepi ya puasa ini. Jadi di sini tuh ada apa saja nanti kita akan lihat. Ini nama bioskopnya Platinum Cineplex Pangkalan Bun. Coba kita mau nanya film. Film apa kak yang jam sekarang? Yang jam sekarang atau yang akan datang? Yang sekarang. Kalau yang sekarang udah mulai 40 menitan semua. Oh gitu. Yang ya. Nanti jam berapa? Kalau yang akan datang ada di jam 2.50, film Tanduk Setan atau 3.50. 2.50, berarti 1 jam lagi ya? Iya. 2.40, apa namanya? Tanduk Setan ya? Iya, jam 2.50. Oke, nggak apa-apa deh, itu satu ya. Iya. Kita udah beli tiket dulu. Mau duduk di sebelah mana? Masih banyak yang kosong. Belakang. Belakang ada baris M. Mana itu? Nggak kelihatan. Ini M paling belakang. Oh. Yang di bawahnya itu apa tuh? L7 ya? L7. Terus sebelahnya kosong ya? Iya, tangga itu. Terus sebelahnya tangga? Iya. Di itu aja deh, K7 deh. K7 yang ini? Iya. Satu tiket untuk film Tanduk Setan jam 2.50 ya? Iya. 40.000. Tiketnya masih terjangkau teman-teman. Promonya sudah ada ya berarti ya? Promonya tadi udah habis pas kita buka kan? Kapan? 7 kuota aja soalnya. Oh hari ini? Iya, per harinya 7 kuota aja. Nah ini kita udah dapet tiketnya ya. Tiketnya tuh seperti ini. Harganya 40.000, murah, dan ini struk bukti pembelian kita. Kita nanti nonton di jam 2.50. Di filmnya tuh judulnya Tanduk Setan. Jadi ini masih nunggu teman-teman sih. Satu jam kita nunggu, kayaknya lebih enak kita jalan dulu nanti. Nah jadi untuk parkirannya, parkiran roda 2 dan roda 4 itu sebetulnya sudah disiapkan di sini. Ini sangat nyaman sekali ya untuk kendaraan roda 4 di sini dan roda 2 di sebelah sana. Jadi parkirannya tuh sangat luas sekali di belakang sini. Nah. Untuk suasana di dalam nih seperti ini. Jadi kita bisa lihat beberapa slab ya. Di sini ada film Exhuma, terus ada Badarahu. Ini kayaknya saya pernah nonton kemarin di Desa Penari. Terus ada Kung Fu Panda.
Terus ada Para Betina 2 ini, Pengangkut Iblis. Ini sebetulnya bagus juga filmnya. Nah, di sini ini ada Bad Boy in Love. Ini juga masalah percintaan ya filmnya itu. Nah, nanti yang akan saya tonton itu adalah Tanduk Setan. Jadi nanti seperti apa filmnya? Kayaknya nih gambar perempuan yang sedang hamil ya. Torin Syaitan Hasal. Nah, di sini ada beberapa peraturan-peraturan yang harus ditertibkan oleh para pengunjung. Yang pertama, dilarang merokok, dilarang membawa makanan dan minuman ya dari luar, dilarang merekam. Jadi seperti kegiatan saya ini sebetulnya dilarang ya, tidak diperkenankan. Terus dilarang membuang sampah, matikan dering handphone, dan jaga ketenangan dalam bioskop. Nah, jadi ini ada Ronggeng Kematian di sini. Jadi filmnya tuh sangat lengkap sekali. Terus ada Kuyang. Kuyang ini sudah pernah nonton kemarin di Semarang. Lumayan bagus ceritanya. Ini yang Kung Fu Panda ini. Ini lucu, ini animasi buat menghibur. Nah, yang ini Godzilla atau King Kong ya. Jadi kurang lebih seperti itu suasana. Kita 1 jam nunggu, kita nanti lebih baik kita cari sesuatu dulu. Nah, untuk tempatnya itu di sini. Nanti pintu keluarnya itu lewatnya sini. Ini di bagian sini. Ini pintu keluar. Dan ini sedang ada yang lagi menonton film di bioskop ini. Jadi ada waktu sekitar 1 jam lagi sebetulnya. Nah, kadang ada yang nanya, Kak, sebelah mana toiletnya ya untuk perempuan dan laki-laki? Ini saya lihatkan toiletnya. Nih. Jadi toiletnya di sini. Ini yang woman ya. Nih, pria. Jadi seperti ini. Toilet. Kita lihat dari sini. Lumayan cukup bersih toiletnya. Terus ini sama. Jadi toiletnya itu bersih. Karena ini bangunannya masih baru ya. Nah, untuk toilet perempuan ini lumayan bersih. Ini walaupun ada agak kotor dan bau-bau sedikit ya, kurang dijaga kebersihannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ikutin keseruan saya pas lagi nonton di dalam, oke? Jangan lupa teman-teman di like dan di subscribe channel Penjelajah Nusantara Indonesia. Bye-bye. K7 lanjutan kiri ya, Mas? Jadi seperti ini suasana di bioskop mini Platinum Cinepark. Ini suasana kayaknya lumayan cukup sepi ya. Karena jamnya jam 3. Jadi seperti ini suasana di bioskop mini Platinum Cineplex Kota Manis Pangalambun. Tiketnya hanya Rp40.000. Kita bisa nonton sepuasnya di sini. Dan ini kalau dilihat dari kursinya, ini masih sangat empuk sekali kursinya. Thank you.
Dan sekarang udah selesai nontonnya ya filmnya. Kurang lebih sekitar 2,5 jam. Jadi seperti ini suasana sehabis nonton film bioskop Platinum Cineplex di Kota Manis, Pangalengan. Jadi yang nonton tuh rata-rata ABG, remaja. Tadi kebetulan tuh ada anak kecil juga yang nonton, tapi itu yang buat PR nanti, kurang tenang dan nyaman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton dan setia mendukung channel Penjelajah Nusantara Indonesia ya. Jangan lupa di like dan di subscribe, di share videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.